Woyo. Oke, hari ini kita bakal mencoba asik. Jadi hari ini tuh gue bakal maintain PC guys ya. Seperti konten-konten gue sebelumnya tuh gue sering banget bilang kalau kalian ada PC di rumah, sebaiknya tuh kalian maintain. Bagaimana sih cara maintainnya? Nah, di sini gue ajarin sedikit banyak. Salah satu adalah ngebersihin tiap minggunya. Tiap bulannya ya, atau 2 bulan sekali masih oke lah. Apalagi gue ada peliharaan baru, kucing. Jadi dia tuh sering masuk ke ruangan gue dan bulunya itu sering masuk ke dalam kipas-kipasnya ini. Nah, kalian punya pengalaman gak? Kalau kalian punya kucing itu berpengaruh gak sih ke PC gitu loh? Ntar bakal kenapa-napa gak sih? Soalnya PC gue juga di depan, PC editor juga pada nempel-nempel gitu bulunya di PC. Nah, makanya hari ini gue mau ngajarin kalian bersihin pakai kuas, maintain. Lalu, gue juga dapat barang bagus nih. Gue dapat Corsair. Gue dapat Corsair cooler. Tapi harganya miring banget nih. Harganya berapa? Rahasia. Pokoknya ini harga aslinya tuh sekitar 2.800.000. Gue cuman dapet hampir setengah harga lah. Emang second, cuman pembelian Januari. Ini juga harus perhatian buat kalian. Kalau kalian mau ngambil barang second, kalian harus tahu dulu pembeliannya tuh kapan dan berapa lama garansinya masih ada. Kayak gini kan garansinya sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi kalau pembeliannya Januari masih aman lah. Masih ada setahun lebih gitu ya untuk garansinya. Dan kali ini pertama kali gue mau nyoba untuk masang cooler sendiri ya. Jadi ini adalah cooler master yang RGB 212 kalau gak salah. Gue bakal copot, gue bakal pasang di PC admin. Lalu yang ini gue bakal pasang di PC gue. Bagaimana kelanjutannya? Ya, kita bakal lihat nanti apakah berhasil atau tidak. Yang jelas ini adalah pengalaman pertama kali gue untuk masang cooler ini. Kita lihat aja langsung ya. Yang pertama-tama kita bakal bersihin PC-nya dulu. Let's go. Nah, ini jadi kita buka dulu casing ya. Kan gue pakai tempered glass, jadi agak berat. Jadi gue buka dulu biar agak enteng, baru kita bawa ke depan untuk kita kuas-kuas tuh. Banyak ada bulu-bulu kucing yang terbang itu, kalian lihat gak sih? Tuh. Begitu gue tinggalnya sekarang rukonya di samping jalan gitu cuy. Jadi cepet banget berdebunya nih komputer. Makanya harus lebih rajin lah tuh, ada bulu kucing tuh. Tuh. Harus lebih rajin-rajin gue bersihin ini. Alat-alat yang kita butuhkan, kuas dan juga obeng. Oke, okay, let's go. Kawan, setelah kita udah bersihin sedikit, menguas-nguas komputer kita, PC kita, nah kita langsung aja unboxing barang yang kita bakal pasang di PC kita nih ya. Ini adalah cooler Corsair Aisu H150i Elite Capelix ya. Gua nggak tahu deh. Yang jelas ini tuh versi yang 3 kipas dan juga RGB ya. Langsung aja kita buka apa aja sih isinya yang ada di dalam dalam kotak ini. Nah, ini yang penting juga kalian kalau beli barang second ya harus ada notanya. Ini ada notanya, dia tokonya di langsung di official store-nya pembeliannya ada nota, jadi kalau kenapa-napa kita bisa garansiin. Nah, ini kita lihat dulu nih barang-barangannya. Apa aja sih yang ada di dalam box ini? Dan kita juga nanti harus ngeliat YouTube sih, untuk pemasangannya kita harus ngeliat YouTube. Ini ada kipas. Ini ada beberapa kipas, tiga kipas ya. Nah ya, tiga kipas. Dan satu platnya apa ya namanya ya. Ini plat apa, lupa gue namanya nih. Kayak radiator gitu ya, kayak radiator kendaraan, terus sama yang buat nempel di prosesornya. Ini masih dalam plastik semua. Lalu ini ada yang buat nempel di belakang PC-nya nih. Ini apa sih, adapter ya kalau nggak salah ya. Ya, nanti juga kita bakal baca buku manual booknya ya. Buat masang, nah ini masih ada baut-bautnya segala macem. Ya, baut-bautnya lengkap juga. Oke, habis ini isi dalam kotaknya. Kita masukin dulu beberapa, terus kita naikin PC-nya, nyopot cooler yang lama. Oke, kita harus sedikit vakum. Ini lagi bersihan lagi.
bingung mau dipasang di atas atau di samping ini kipasnya ya. Muat ya? Tadi muat? Jangan bercanda kamu. Baru kepasang gini Ci. Ini parah banget sih. Susah ternyata, susah. Aduh. Gua harus see, I can see there are different paths laid out for you and me. Cause baby I'm a true believer and I wanna stay true to my feelings. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. 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 Woo. Kita coba ya. Ini gue udah berputar otak, udah gue udah beneran ini berantakan banget, kipas juga belum pada pasang. Tapi ini gue coba dulu nih ya, kita coba dulu nih nyala apa enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak muter? Tapi ini ada something wrong nih kayaknya nih, something wrong. Nah kan mati lagi kan? Masih ada sesuatu yang kurang nih, gue gak tahu apa ini. Kalau kita lihat ini dia masih kayak RAM-nya yang error, kayak mati nyala. Jalannya pelan ya? Kipasnya kok pelan ya? Dan gue juga nggak tahu nih masang kipasnya benar apa nggak, tapi setahu gue tuh ini kayak ini tuh dia tuh narik nanti di atasnya baru ngebuang deh. Nyala nggak nih kalau masukin ke PC? Monitor nyala nggak deh? Nyala tuh. Si Megaper. Tapi masih banyak banget lagi menunggu pasang. Bawahnya kali ke tukang ya. Kebisi. Gue nyekut lagi sumpah. Oke, kita coba matiin sama kita pasang-pasangin sisanya.